Nah, banyak sekali motor serasa di Indonesia Merdeka. Mali go cito wa, cito mami mo. Oh, ini kau. Wah. Itu oke, haya haya. Motor di Taiwan, teman-teman. Teman-teman, selamat sore. Sekarang kita baru dari hotel, udah dari hotel, udah santai, udah selesai, dan sekarang kita menuju ke rumah anak saya karena kita mau menemui kucing kesayangan kita, karena kucing kita yang berada di Hong Kong tuh dibawa ke sini. Jadinya tuh sekarang kita sambil lihat sekalian rumahnya anak saya, dan kita lihat motor karena dia baru beli motor ya, teman-teman. Kita sekarang mau naik MTR. Teman-teman, kita udah sampai nih. Rumahnya tuh yang sana katanya. Ayo kita ke sana, kita lihat. Sangat melelahkan. Tapi bahagia karena kita menengok anak Wedon, dan nanti kita hari Senin, Selasa kita berjumpa dengan anak lanang karena tinggalnya tuh berbeda. Anak saya di Taipei dan anak yang cowok di Taichung. Ayo teman-teman, kita let's go ke rumah anak Wedon. Dan itu anak saya bawa makanan karena saya bawa sedikit belanja, beli tas, beli masker, pokoknya ada anak Wedon. Sisam dia. Nah, banyak sekali motor serasa di Indonesia Merdeka. Teman-teman, dan ini rumah anak saya di sini. Kita lanjut aja masuk ya. Aduh, ketinggalin bestie. Lanjut. Haya, haya. Haya, itu oke loh. Ini rumahnya bagus, bapaknya si Yung Puji katanya. Pilih rumah bagus. Kita lihat ya. Di luarnya bagus, tapi nggak tahu di dalamnya. Orang intip lah, pasti. Katanya jangan aneh ya, katanya jangan aneh kalau rumahnya berantakan. Cita odai wo. Hai ya, cita lah. Nah. Hey ya. Nah. Cita wa. Mali go cita wa, cita mami mo. Teman-teman, sekarang kita di rumah dan aku akan membantu beresin selimut anak gadis. Benar. Teman-teman, sekarang aku merapikan selimut. Teman-teman bisa lihat sendiri selimutnya tuh banyak sekali. Dan habis dari itu aku membersihkan itu, di sana tuh banyak banget tas. Dan kebetulan di rumah, di kos-kosannya tuh ada kucing dua, jadi banyak banget bulu-bulu kucing. Dan nah, Daddy juga sedot debu besti karena banyak banget bulu-bulu. Nah, anakku yang Wedon meresan baju, terus aku membersihkan tong sampah, dan ini tempat pembuangan pupnya kucing, teman-teman. Pokoknya mah di 8 KB oge ku ece tehnya. Kasihan soalnya tuh di rumahnya tuh bener-bener kotor kalau menurut kita. Nah, aku masih lap-lap ya, teman-teman. Dirapiin meskipun tidak terlalu gede ruangannya, tapi dirapikan. Sekarang lanjut ke toilet karena ini di toilet kotor sekali, teman-teman. Ya Allah,
kainnya tuh nggak dielap selama 2 tahun ya teman-teman. Lanjut, aku membersihkan semuanya yang ada di situ karena sangat berantakan teman-teman. Dan teman-teman, anak saya tuh nggak ada waktu buat membersihkan ini, aku tahu. Makanya aku membantu dia karena anak saya itu kalau siang sekuliah teman-teman dan kalau malam dia kerja sampai malam, jadi ya udahlah mungkin nggak ada waktu. Kebetulan saya kesini, saya beresin itu, stok-stok sabun juga ada di bawah, diberesin, saya sekalian bersihkan. Lanjut saya nyuci itu tuh naon arana teh panci teman-teman ya. Nah Dedi juga bantu-bantu membersihkan kipas. Saya lanjut ngepel teman-teman nih, ini tuh udah ngepel keberapa kali, aku nggak ke video yang lainnya. Pokoknya harus diempel, kalau nggak diempel tuh nggak benar. Ini tuh ngepelnya tuh harus pakai tangan ya teman-teman, supaya benar-benar bulu kucingnya tuh terangkat. Nah sekarang ini terakhir pakai naonnya itu, pakai Dettol pokoknya mah kalau di Indonesia Maya, nggak tahu ini namanya apa. Nah saya sambil membersihkan, anak saya berdandan karena sebentar lagi kita mau makan. Saya udah selesai mengepel membersihkan rumah teman-teman, dan saya pakai masker karena saya masih batuk ya teman-teman. Dan anak saya mengambilkan saya itu buat membersihkan baju karena dia melihat baju saya banyak bulu kucingnya teman-teman, banyak sekali bulu kucing di sini. Dan kita seperti biasa kalau bersama tuh pasti bercanda-canda, ketawa ketiwi ya teman-teman. Alhamdulillah kita bahagia berjumpa. Lanjut teman-teman, saya mau memberi tas kepada anak saya dan kita lihat reaksinya, karena tas ini tuh dia tuh sangat suka merek ini ya teman-teman. Hai apa datang tuh, hai tuh apa cek? Oke cek. Hai ya. Kami yang sini apa cek? Hai ya. Hai ya. Kan cepat datang tuh nanti mungkin hai ya. Oke. Sebelum keluar kita mau main dulu sama kucing-kucing teman-teman, karena kita tuh udah lama banget nggak ketemu sama mereka teman-teman. Kita lihat motor ini tuh ada di parkiran. Ini anakku di depan tuh udah pakai tas dari aku. Kita lihat motornya ya, boek bestie boek. Hai ya, ngajung dulu gak sih Alfi? Wah, banyak motor teman-teman. Kita lihat motornya, soalnya anakku baru beli motor. Oh, ini kok. Wah. Tuh oke, haya. Motor di tolongan teman-teman. Jin min em sai yau kok gome? Yau kok gali kok gome? Lap gome? Yau kok. Hah? Kuden ma yau kok sai mai. Leong ko hai jin hai na. Hai. Yau kok jin ni ge hao. Na. Mo wa. Ha, jin min yau ma? Yau wa ngode. Chan hai. Wo de jin mo. Ye mai hao gong de ge ma mai yan ni. Tong. Ni ge okay. Lama. Lejo ah, lejo ah, kat sini. Kok kau jual? Kau tak lama. Ini kau okey. Kau jadi salo jadi sih, salo jadi sih. Perebut motor teman-teman. Teman-teman selamat malam. Aku barusan udah bantuin anakku bersihin rumah karena kasihan teman-teman. Dia siang
siang sekolah dan malam dia kerja. Wah, kol ya. Sekarang kita mau makan. Mau makan di tempat dia bekerja. Dan sekarang kita lihat makanannya tuh makanan Jepang, teman-teman ya, seperti biasa seksausi, teman-teman ya. Ayo kita let's go ayah keretanya ya. Tempatnya teman-teman, anakku kerja di sini, di depan.